Sebuah truk Mitsubishi bernomor polisi B9160FC mengalami overheat mesin dan keluar api dari bagian kiri pengemudi hingga mengalami kebakaran. Insiden tersebut terjadi Selasa malam sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia bagian barat, tepat setelah melakukan transaksi di gerbang pintu tol Ciawi. Petugas Jasa Marga langsung melaporkan kejadian kebakaran tersebut kepada petugas damkar sektor Ciawi sekitar pukul 1.40 waktu Indonesia bagian barat. Tak lama kemudian, dua unit kendaraan damkar sektor Ciawi datang ke TKP dan langsung mengeksekusi api yang sedang membakar truk tersebut. Regu 1 Damkar Sektor Ciawi Kabupaten Bogor yang dipimpin Nendri selaku komandan regu berhasil memadamkan api sekitar 1 jam. Asden Damanik selaku pengemudi truk tersebut belum bisa dimintai keterangan karena mengalami shock dengan kejadian tersebut. Untuk sementara kerugian atas insiden tersebut belum bisa diperkirakan, namun akibat kejadian tersebut, lalu lintas kendaraan yang akan melakukan transaksi menjadi terhambat. Dari Tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Palapa TV News mengabarkan.